Salah satu yang paling penting sebagai pegolf yang mau mukul iron shot yang crispy, itu kita harus jaga pergelangannya kita firm pada saat impact. Terutama pada saat impact kita mau pergelangan kiri kita flat seperti ini. Karena itu akan create compression. Pukulnya nanti ada divotnya panjang dan club face-nya terjaga square terus. Dan juga yang penting untuk biar tidak cedera pinggangnya atau punggungnya, kita harus jaga turning-nya kita itu. Kebanyakan saya lihat amatir terlalu banyak tilt ke kanan, terlalu banyak begini atau begini, itu bakal larinya ke punggung. Jadi kalau saya, kenapa saya mukul mau sampai 500 bola juga nggak cedera, karena yang nomor satu itu kita jaga keseimbangannya. Jadi pada saat kita turn, kita make sure chest-nya kita turn over hips-nya kita. Kita lihat tadi ya, Rory pakai kacamata Keio Nano ini di saat matahari yang sudah mulai keluar ini, kita akan merasa adem, rasa teduh, nyaman, dan mata kita ini merasa enak banget ya. Iya, saya lebih jelas nih pakai ini. Keren juga ya. Sekian tips dari saya, Rory Hee. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua.